Polres Deli Serdang menggelar zikir dan tablik akbar bersama dengan MUI dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga Kamtipmas menjelang pemilihan Bupati Deli Serdang dan Gubernur Sumatera Utara 2018. Zikir dan tablik tersebut digelar di lapangan alun-alun pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan dalam sambutannya mengatakan tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan di masyarakat. Karena tidak lama lagi akan ada dua agenda besar, yakni Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Oleh karena itu, Kapolres meminta agar semua pihak dapat saling bahu-membahu menciptakan situasi kondusif selama perhelatan pesta demokrasi. Zikir dan tablik akbar juga turut dihadiri oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau yang dalam hal ini diwakili oleh Dirpol Air Kombes Pol Yosi Muhammarta serta pelaksana tugas Bupati Kabupaten Deli Serdang Zaiduddin Mars dan Dim 0204 Deli Serdang, Ketua MUI, Ketua FKUB, organisasi keagamaan serta alim ulama seperti tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan pemuda. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Akhirnya ada ibu-ibu yang lagi tak sopan.